Pengeluaran keluli akan menjadi lebih mesra alam dengan penubuhan kemudahan pengeluaran baharu bernilai AS $4.39 bilion, RM19.6 bilion di Sabah tidak lama lagi. Di bawah projek keluli hijau yang dinamakan sesuai kilang itu akan menggantikan arang kok dan arang batu dengan gas asli dan seterusnya hidrogen pada masa hadapan sebagai ejen penurunan. Perubahan itu akan menyaksikan penurunan pelepasan karbon sebanyak 70% pada peringkat awal dan akhirnya hampir 100% menurut Sabah Oil dan Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC. Syarikat itu telah memeterai perjanjian pajakan tanah dengan Eastel Enterprise Sabah Sendirian Berhad Eastel untuk projek di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sabah di Sipitang. Perjanjian itu ditandatangani di Kota Kinabalu hari ini. Projek keluli hijau telah dimulakan oleh Eastel untuk mengurangkan jejak karbon industri pengeluaran keluli. Melalui perjanjian bersama SOGDC, Eastel akan membina kilang keluli hijau bersepadu di tapak seluas 180 hektar di Taman Perindustrian itu. Projek tiga fasa itu bakal menjana spin-off ekonomi yang besar dan pembinaan bagi fasa pertama dijadual bermula pada suku keempat tahun depan dan dijangka siap pada 2025. Terdapat 10,000 hingga 15,000 pekerjaan baharu yang tersedia untuk masyarakat tempatan semasa tempoh pembinaan. Semoga usaha ini dapat memberi manfaat kepada rakyat serta meningkatkan ekonomi negeri Sabah. Haji Cik, alam mana?